pihak inspektor kan ada senekanya ada mau enggak? Betul. Yang tanya nyangkut tuh, yang tanya sesali, yang pemerintah di ujiannya secara langsung banyak kalau di belum masa depan. Yang lagi lo sampaikan mano bahwa PT PBS kah berada di Pandora. Kamu kah sepakat di Pandora keberadaan awaknya terjadi banjir bandang yang pernah terjadi di Dampung Cenderatanyo iaitu yang terjadi di Dangsi. Kamu mengharapkan kepada Pemda dan Dewan ada hal yang dicegah terjadi di Kecamatan Pandora. Dan pun munyonyo kah digarap oleh PT dan anak cucu Pak Temung buka lahan untuk berkebun itu yang akan datang. Ini kalau ini cumanya bandar yang akan tu. Dan pun kamu melakir. Kamu nyokan kebahagiaan zaman apabila nyokan lagi, nyokan kamu mewakili dari masyarakat kamu saja. Tapi apabila nyokan lagi indah, Kecamatan Menteri Sermen dan dengan Dewan tak pernah menunjuk yang lagi rupa. Bahkan karena MOU, karena rekomendasi, kamu saja. Kamu pun berhentikan cara dengan terhormat. Mewakili dari masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Pandora, Pantai Sermen dan wilayah demo, kami merapat kepada kantor Departemen PBS Potensi Bumi Sakti yang berlokasi yaitu di daerah kami yang dibuka lahan seluas lebih kurang 7,000 hektar. Kami sangat keberatan atas PT tersebut yang menggarap tanah warga dari Beacon Kecamatan Pandora. Dan kami mengharapkan kepada Pemda dan DPRK Aceh Barat agar berpihak kepada rakyat. Jangan cuma semboyan aja Pemda berpihak kepada masyarakat. Tapi selama ini kami melihat banyak tanah-tanah warga yang ada di sekitar Kecamatan Pandora sekarang kalau untuk berkebun enggak ada lahan lagi. Maka kami siap berjuang dan mempertahankan tanah tersebut tidak boleh digarap oleh siapapun termasuk PT ataupun Pemda biarpun memberikan izin kami tidak memberikannya. Dan selebihnya ini ada teman kami iaitu